Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat di luar sana. Oke, bertemu lagi bersama saya dalam informasi Islamik. Oke, hari ini saya akan bukan membicarakannya, tapi saya akan mengungsikan, bukan mengungsikan informasi Islamik berkaitan dengan surah Al-Kahfi, tapi saya akan tunjukkan bagaimana penghasilan atau bagaimana saya menghasilkan apa media ataupun material surah Al-Kahfi ya. Biasanya saya dalam informasi Islamik saya akan siapkan kemudian saya sharekan ya. Tapi kali ini saya akan sharekan bagaimana saya menghasilkan material-material tersebut. Okey, hari ini saya akan tunjukkan bagaimana saya menghasilkan material tentang surah Al-Kahfi dan terjemahannya. Okey, by Mike Pojan. Okey. Okey, tanpa melenggang masa, kita teruskan. Okey, ini tajuk dia ialah surah Al-Kahfi dan terjemahannya by Mike Pojan. And then second slide. Second slide, okay. So, sebelum tu saya nak maklumkan sebenarnya material ni saya terhasilkan malam tadi ya. Malam tadi saya buat ada beberapa slide ya. Saya buat okay pengenalan tentang surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi adalah surah ke-18 dalam Al-Quran yang mana ia mempunyai 110 ayat dan diturunkan di Mekah. Surah ini dinamakan Al-Kahfi yang bermaksud gua. Kandungan surah Al-Kahfi juga menerangkan tentang kebenaran kebenaran Al-Quran, menegaskan dasar tauhid serta mendedahkan kesesatan kaum kafir yang mendakwa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala beranak pinak. Okey, seperti yang kita maklumi, setiap malam Jumaat ataupun setiap hari Jumaat kita akan baca surah Yasin. Seterusnya selepas baca surah Yasin, baca surah Al-Kahfi. Kalau setidak-tidaknya pun 10 ayat ya, ayat pertama 10 dan yang terakhir Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ya. Lebih baik semualah kan, kalau dapat baca semua seluruh ayat surah Al-Kahfi. Dan juga untuk makluman apa tadi ya, surah Al-Kahfi. Okey, sebenarnya bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak menyatakan pada malam Jumaat perlu baca surah Yasin atau surah Kahfi. Sebaliknya baginda memaklumkan pada bila-bila masa, tak kira hari, tak kira malam apa, kita boleh baca saja. Tapi sebab kita dah kebiasaan kan. Okey, kita teruskan. Ini saya dah buat malam tadi. Seterusnya ini dia permulaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Maksud dia, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Muhammad kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok atau terpesong. Ok, ini slide kedua ya. Slide pertama tajuk dia, slide kedua. Slide ketiga juga saya dah buat ni. Ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Seterusnya. Okey, ini saya belum lagi buat. Inilah mula saya nak sambungkan ya, tunjukkan bagaimana terlebih dahulu sebelum tu kita dapatkan surah Al-Kahfi. Tengok yang kelima. Ini dia, nombor lima. Tadi nombor empat. Nombor empat tadi ni kan. Kazibah ni. Wala. Oh, sorry, ini nombor lima. Oh, ini malahum. Okay, kita tengok bersama sebab saya dah buat malam tadi. Empat walaza. Terusnya yang kelima.
Okey, ni yang kelima. Kelima kita copy, just copy je ni. Pastikan kita copy semua dia lah ya. Sebab kalau tidak nanti ia akan tertinggal. Nak copy ni agak sukar sikit ya, nampak. Dia ada macam tadi saya ada tertinggal angka dia, surat ke berapa. Kena agak sukar ya nak copy dia. Itu dia. Seterusnya okey, and then kita copy dia, letakkan dekat sinilah. Kita copy and paste di bahagian sini. Oh, kenapa jadi macam tu? Kadang-kadang dia ada masalah. Okey, copy balik semula. Kemudian kita paste di sini, paste. Okey. Oh, sorry, ini saya dah buat, lupa pula padam nombor, padam yang nombor 2, nombor 5 Kaziba. Sebenarnya betul tak, pastikan dia betul. Ok, ma'alahum bihi, ma'alahum bihi 5. Seterusnya kita dapatkan maknanya, copy dan kita tampalkan di sini, paste ya. Sebenarnya saya dah setkan semua dia, jadi mudah ya, kita just copy and paste saja. Nak saiz besar sikit, 32 besar sangat, 28 mungkin 30 kot pun besar. Okey, kita kecilkan sikit, 29 boleh tak? 29 okey, cantik. Turunkan sikit, kita boleh adjust. Kita boleh adjust dia. Okey. Jangan lupa save. Takut nanti bila trouble kita tak save. Sia-sia je lah kerja kita. Seterusnya kelima dan keenam, kita tengok ayat keenam apa bunyi ayat keenam ni. Dapatkan kopi dulu. Kopi ni agak sukar ya. Okey. Oops, sorry. Itu dia. Ni yang keenam, kita tampal dekat sebelah dia. Tengok, ni tak kena kan? Selalu nanti pastikan kita padam dia ya. Yang kelima ni kita akan padam dia. Okey. Okey, itu ayat yang keenam, save. Seterusnya maknanya yang tulis bahasa Melayu ni tak apalah, kita tak perlulah tu. Tak. Okey. Kita dapatkan terjemahannya. Bagi lagi cantik, naikkan atas sikit, yang ni pula ke bawah sedikit ke. Okey. Okey ya. Ini seterusnya mana slide 4, slide 5, semua saya dah siapkan. Kita just tampal dia punya yang sebenar-benarnya. Copy. Oh, sorry, kita kena habiskan ketujuh. Yang ketujuh kita tampal di sini, kita paste dan buangkan yang dua. Okey, dah jadi. Kita dapatkan terjemahannya. Untuk makluman, saya buat ni saja-saja je. Saja
meluangkan waktu untuk saya saja je nak belajar, nak menambahkan ilmu, samping kita dapat ibadah, dapat insyaAllah dapat menyebarkannya dan serta mengkongsikan pahala, ya, mengkongsikan informasi dan pahala. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Okey, ayat ke berapa tu? 7. 7 kan? Okey, 7. Dan seterusnya ke 8. Oh, pendek je 8 ni, ya. Dan kalau yang pendek tu kita boleh buat 2 ayat lah. Kalau pendek tu boleh 2 ayat, tapi kalau satu pendek satu panjang masalah juga, tak boleh juga, kena nanti saya tunjukkan yang mana yang pendek yang saya telah buat, ya. Ini 8, tengok dia tak sampai tu masalah. Baca pendek kita boleh besarkan lah dia ikut kesesuaian ni. 44 44 lah kot, dan dapatkan dia punya makna. Oh, yang ni pun pendek mungkin, tapi dia punya makna panjang, sukar juga nanti, tak muat. Kalau boleh muat, okey. Plus, oh okey, pendek je. Dan ni pun kita kena kecilkan jugalah, sebab kita nak buat satu muka, ya, satu slide dua ayat. Sebenarnya dalam ICT ni kita juga memerlukan apa kata orang, logik, ya, logik dalam ICT. Jadi kita logik dia, kita menyusun ni ikut logik dia, boleh ke tidak. Susun supaya cantik sedikit. Jadi seterusnya, sebab kita nak dapatkan bawah ni satu, kita just copy and paste lah. Okey. Kita dapatkan ayat yang ke berapa tu? 9 kan? 8. 9 ni. 9 ni pun pendek juga. Rasa saya muat letak situ. 9, copy dan letak di sini. Oh, tak muat, selalu macam ni, masalah. Okey, paste. Oh, macam mana? Oh, dia besar sikit sebab ayat ni panjang, turunkan ni sikit, dapatkan maksudnya. Kita buat alright. Ini mungkin besar sangat, kita boleh kecilkan sikit lah, kecilkan sedikit, mungkin 27. Okey, 27 boleh juga. Okay, jadi dalam satu slide ni ada tiga ayat tu, ya. Ayat 7, 8 dan 9. Jadi begitulah seterusnya, ya, nak membuat kalau ni boleh 10 pula. Ayat ke 10. Ayat ke 10 ni agak panjang. Kita copy dulu. Sebenarnya untuk mendapatkan bahan-bahan ni banyak, ya, dia terdapat dalam apa, dalam Mr. Google kita ada banyak tu, dalam YouTube kita boleh dapatkannya, tapi saya saja-saja nak buat ia lebih apa, menarik untuk kita membacanya. Okey, itu nanti, ya, nanti saya akan tunjukkan macam mana hasilnya yang saya create ni, ya. Saya hasilkan ni material ni, bukan, walaupun
Anda tengok saya hanya menggunakan apa PowerPoint je, tapi tengok hasilnya nanti. Bukan jadi PowerPoint. Yang saya pada kongsi, yang saya banyak kongsikan pada rakan-rakan semua, pada anda semua, saya hasilkan melalui software apa, PowerPoint ke. Kadang-kadang pun saya hanya menggunakan Word saja, MS Word saja untuk buat sesuatu yang menarik ya. Tak semestinya kita mencari ataupun mendapatkan ataupun membeli ke, mendownload ke, muat turun ke aplikasi-aplikasi nak buat sesuatu yang menarik. Tak perlu. Kita hanya macam saya gunakan Office saja, Office Word, Excel pun ada gunakan, dan juga PowerPoint. Oh, sekejap lagi asar ya. Tak apa, saya siapkan sikit saja sebab saya hanya just nak tunjuk, nak sharekan macam mana saya menghasilkan penghasilan apa, material-material informasi Islamik ni. Okey, yang ke-11, kita tengok yang ke-11. Ni makna dia. Yang ke-12 macam mana? 12 panjang juga. Mungkin tak muat, tapi tak apa, kita tengok je. Kalau muat nanti kita letak yang ke-12 juga. Alright, boleh rasanya kot. 26, cuba kita tukar 24. Sebab yang penting kita dapat membacanya. 20. 20 kecil sangat kot. 22. 22. 23 boleh tak? Okeylah, 23. Dan kita copy yang ni, kita kena letak di bawah ni sebab saya nak buat yang ayat yang ke-12. 12 ya. Save dulu, jangan lupa. Save yang ambil ayat yang ke-12. Oh sorry. Ini kita buat dari sini, kemudian kita ini juga ada perlu ada kemahiran ya, kemahiran dan pengetahuan sedikit ya tentang ICT. Macam saya mendapatkannya hanya melalui Google saja. Saya tidak belajar pada sesiapa ya. Hanya pada Google. Saya belajar melalui Google bagaimana nak menghasilkan, contohnya ni lah, nak menghasilkan material informasi Islamik ni. Saya just dapatkan dari Google. Okay. Sebenarnya mudah saja ya, tapi kena dengan perlukan selalu minat lah. Yang penting saya minat. Kemudian seterusnya rajin nak buat tu, di samping, dan jangan lupa bila dah buat tu kita sharekan dengan kawan-kawan ya. Itu adalah selain kita dapat menambahkan kita punya kemahiran, dan Allah itu maha adil ya, maha pemurah. Bila kita beri pada orang, sedekahkan pada orang, kita pahala kita, selain pahala kita juga tidak akan kekurangan wang kalau sedekah. Begitu juga kita tidak akan kekurangan ilmu, malah ilmu kita akan bertambah. Okey, itu yang ke berapa, 12.
Okay lah, saya rasa setakat itu aja saya nak sharekan, sebab kalau nak sharekan banyak ni, berapa jam ni, itu pun saya buat daripada yang dah siap ni, muka surat slide slide ke berapa, slide ke 6. Okey, kita tengok ya, hingga slide 6. Okey, kita try slide show. Okey, macam mana hasil dia? Ya, itu dia hasilnya. Ini adalah muka depan. Yes, alhamdulillah. Surah Al-Kahfi dan terjemahannya by Mike Pojang. Okey. Alright, sebenarnya pen tu pun saya boleh ikut ikut dia punya apa? Tulisan tu semua, tapi makan masa sikitlah. Nantilah saya akan hasilkan, dah siap nanti saya akan kongsikanlah, tapi makan masa sikitlah. Tapi yang penting sabar, kena sabar membuatnya. Okey, tengok dia pergi muka surat 2. Pengenalan tentang surah Al-Kahfi. Ini pun saya tak buat animation dia, hanya animation tu saja, buka saja. Animation tulisan saya tak buat. Tak sempat lah, baru malam tadi saya buat ni. Pengenalan tentang surah Al-Kahfi, seluruhnya ayatnya. Ini dah jadi macam apa? Al-Quran, Al-Quran dan terjemahan melalui apa? Macam flipbook juga lah. Okey, seterusnya ini yang keberapa, dua kan? Yang ketiga, bolehlah kita nak baca siap ada makna. Nanti bila dah siap saya sharekan, boleh buka melalui apa? Handphone. Memudahkan ya. Okey, seterusnya. Yang kelima dan keenam. Okey, bersamalah kita merebut pahala ya. Di samping kita menyediakannya, di samping saya mengkongsikannya, tak lupa juga amal ibadah kita. Dan perkongsian ini akan memberi manfaat pada kita semua. Lima. 789, sorry, 789. Jadi sampai 12 kan. Okey. 10, 11 dan 12. Setakat itulah dulu yang saya dapat kongsikan untuk hari ini ya. Dan sebenarnya saya buat sepatutnya macam apa, biasanya orang akan menyediakan green studio kan, studio hijau lah kata kan, untuk membuat projek-projek penghasilan sesuatu projek ataupun informasi seperti saya buat lah. Ada dia punya apa, studio dia, bilik dia. Tapi saya tak, saya mana teragak nak buat. Macam ni sekarang ni saya berada di ruang tamu. Kadang dalam ruang solat, dalam bilik, kat dapur pun kadang. Tak kena teragak apa, sebab ke depan ni senang. Saya sambil tu tengok TV ni, tengok apa, tonton apa nama, Palestin, Hamas, semua Israel tu. Di samping tu saya buat, hasilkan apa ni, informasi Islam ni. Okeylah, setakat ini saja untuk kali ini. Semoga ia memberi manfaat kepada anda semua. Semoga kita akan berjumpa lagi. Saya akan, insyaAllah saya akan siapkan dan saya akan sharekan informasi Islam ni ya. Okey, saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Oh, sebelum itu, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.